inilah momen terbaik kedua di hari ini, balapan ini antara Argo Parahyangan bersama KRD di Pasir Kaliki. Sebelah kanan KRD, sebelah kiri Argo Parahyangan. Kelihatannya KRD yang lebih dulu. Argo Parahyangan masih langsam. Ya, KRD yang lebih dulu. Dan di urutan kedua ada Argo Parahyangan masuk. KRD sudah ujung rangkanya udah sinyal masuk Ciroyom. Tapi nanti KRD berarti di stasiun Ciroyom, kalau Argo Parahyangan labas langsung. Oke. Saya TCTV Keluarga Mangirin mengabarkan pada hari ini 7 Maret 2020. Jangan lupa subscribe, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.